menggali informasi dari semua pihak, laporan-laporan hasil tim dan sebagainya. Dan mungkin nanti tentu saja memberikan rekomendasi yang spesifik kepada berbagai pihak ya. Misalnya pemerintah sendiri, kita udah punya undang-undang tapi belum memiliki petunjuk pelaksanaannya, dan itu harus segera dibuat, katakanlah terkait dengan perlindungan dan hak-hak supporter. Iya, Bu. Misalnya seperti itu. Kemudian juga nanti soal sarpras, sarana prasarana yang memang kalau ada temuan bahwa tidak memenuhi standar sama sekali ya, tentu harus diperbaiki dulu segera sebelum kita memastikan akan memulai kembali liga misalnya. Kemudian juga bagaimana edukasi untuk supporter gitu ya, supaya mereka juga bisa lebih disiplin, tertib, dan kepada pihak-pihak lain, terutama panitia penyelenggara.